Masih push up, masih bagian strength conditioning untuk penguatan di chest-nya, di dada, sama di lengan, penjaga gawang khususnya. Kita boleh dikasih taruh bodi kanan. Kita kontrol dengan tangan kiri, tangan kita menapak ke sini, posisi kita push up, sebulan. Tangan jangan terus ke bawah, jadi tumpuan tetap ke tangan kiri, karena kita latihan tetap menangkap. Terus fokus bola ya. Oke, cukup. Lakukan gerakan ini kurang lebih 1 menit, boleh 2 kali repetisi. Kita ulang dengan bagian kiri. Cukup. Tangan harus stabil, jangan goyang, upayakan. Cukup. Sekarang bergantian. Bergantian tangan yang ada di kiri gue. Teman-teman bisa lakukan ini 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali repetisi dengan waktu set per setnya 1 menit. Bayangkan tetap stabil. Fokusnya tetap ke bola. Oke, cukup. Tadi bolanya tangan kanan terima, dapat bola di kanan. Sekarang dapat bolanya di kiri, tarik bola dulu ke dalam. Cetok. Ya, tangan tetap jangan turun, kasih bola samping aja. Jangan terlalu di sini. Ya. Oke, cukup ya. Teman-teman bisa lakukan ini 2-3 repetisi dengan 1 kali repetisi ini 1 setnya 1 menit. Jadi pengulangannya teman-teman harus lakukan dengan baik, dengan maksimal. Upayakan posisi tangannya jangan sampai berubah. Jadi kalau tadi tangan kiri di bawah, jangan sampai menapak-tapak dulu, menopang dulu dengan tangan kanan. Karena tujuan kita materinya ada di strength conditioning untuk penjaga gawang, karena khususnya penjaga gawang futsal membutuhkan kesiapan otot yang bagus di chest, di lengan, juga di tangan. Ya, makanya latihan kita harus juga banyak materinya di strength conditioning, khususnya di bagian upper body. Setelah berikutnya juga kita tetap akan latihan di bagian lower body, tungkai juga tetap.